Pasukan pengibar bendera HUT RI ke-77 tingkat Kecamatan Lemah Abang resmi dikukuhkan. Camat Lemah Abang mengukuhkan 15 siswa dari berbagai sekolah sebagai tim pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Upacara HUT RI ke-77 masih dilakukan terbatas di halaman kantor kecamatan. Terlebih sebelumnya upacara kemerdekaan dilakukan secara virtual. Camat Lemah Abang meminta pasukan pengibar bendera merah putih untuk bertugas maksimal. Meski waktu latihan yang diberikan sangat singkat, yakni hanya sekitar sepekan. Kami juga menghubungi para satlit paskibra. Alhamdulillah mereka meskipun dalam waktu yang singkat telah berlatih dan insya Allah besok siap untuk melaksanakan tugas dalam rangka pengibaran maupun penurunan sang merah putih. Dan tadi siang sekitar jam 2 itu telah kita kukuhkan, ya, sehingga secara resmi bahwa mereka yang telah dikukuhkan ini besok siap untuk pelaksanaan tugasnya dalam pengibaran maupun penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT RI ke-77 di Kecamatan Lemah Abang. Sementara latihan untuk memantapkan gerakan terus dilakukan oleh siswa dari berbagai sekolah yang terpilih menjadi pasukan bendera ini. Dengan harapan pelaksanaan upacara HUT kemerdekaan RI ke-77 di tingkat Kecamatan Lemah Abang bisa berjalan lancar. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.